kan ambilkan Kak Ayu ai? Ya, Kak. Kak Ayu! Cepatlah tajuk. Tunggu lama kau ni. Akak, puas mancik akak. Rupa dia akak kat sini. Mana ikut akak main? Sinilah. Eh, abang dengar engkau dapat surat dari keluarga engkau di Jakarta. Itulah bang yang saya nak cakap dengan kau bang. Keluarga saya suruh saya balik ke Jakarta. Bolehlah tu. Jadi orang kota lah kau mah. Hai bang. Macam tak suka je seringa kat kampung ni lagi. Bukan itu. Bukan itu maksud abang. Banyak kenangan saya dekat kampung ni bang. Tak mudah bagi saya untuk tinggalkan kampung ni. Bang, di pantai inilah arwah ayah abang selamatkan saya. Beliau besarkan saya dengan penuh kasih sayang. Sejak kecil, abang dan keluarga tak pernah anggap saya orang lain. Semua itulah yang buat saya tidak dapat tinggalkan kampung ini. Baguslah, Mat, kalau macam tu. Abang pun suka kalau kau tetap tinggal dekat kampung ni. Saya ni dah tua, bang. Rasanya tak pantas lagi hidup kat kota tu. Macam mana kalau si mana jelah yang kita hantar kat sana? Ke Jakarta tu dia dapat menimba ilmu. Eh, Mat, hari dah petang ni. Bawalah budak-budak tu balik, Mat. Ayu, Man, sesungguhnya kita hidup di dunia ni tak lama. Karena waktu yang singkat itulah, makanya kita pergunakan untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Sekolah ilmu dunia tu penting, tapi kita jangan abaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala, karena ianya lah yang selalu menuntun kita untuk berbuat baik. Jaring ayah lah siap. Besok ayah nak ke laut. Ingat apa yang ayah cakapkan tadi. Allahu Akbar. Pak Cik tahu apa yang Man rasa. Man tak boleh macam ni terus. Man, kita semua sayangkan dengan ayah Man.
Tapi Allah lebih lagi sayangkan dengan Ayah Man. Ayah Man. Tapi kenapa, Ayah Man? Man. Kalau Man nak tengok Ayah Man bahagia kat sana, Man tak boleh seperti ini terus, Man. Man harus kuat. Hidup mesti diteruskan, Man. Baik, Man, ke Jakarta, Man. Untuk lahirmu kat sana, nak. Mama baik. Mati sayang sama Man. Bukan mati tak sayang sama Man. Ya, Mama baik, ya. Pakcik sayang. Pakcik pun sayang sama Man. Tapi ini demi Man. Kak Ayu pun sayang sama Man. Menung pula dengan tua ni. Eh, kau Mina, kejut abang. Apa yang abang fikirkan tu? Man kan balik hari ni. Abang tak ke pelabuhan? Jemput Man tu? Tak apalah. Pandai dia tangguh. Ha, yelah. Mina nak ke belakang dulu. Nak pungut niuk-niuk kita. Ha, abang daripada duduk, baik abang pungut sabut-sabut yang ada dekat depan tu. Ya, bang? Yelah. Cepat-cepat-cepat, bang. Allahu Akbar. Nah, Mina.
Man! Man, man. Akhirnya kau balik juga, man. Iyalah, Pak Cik. Ini kan kampung man. Pastilah man balik. Man pun dah rindu dengan Pak Cik. Samalah, man. Pak Cik juga begitu, man. Dah lama Pak Cik tunggu kau. Akhirnya kau balik juga, man. Dahlah, man. Mari kita naik ke atas. Mina! Mina! Oh, Mina! Mari kita naik ke rumah, man. Mina! Mina! Kau tengok siapa yang datang ni? Mina! Man! Bukan main gagah anak macam Mina satu ni. Ha, naik, naik, nak. Ha, naik. Man naik dulu. Mana? Gagal, bos. Bodoh! Kerja macam itu aja kau tak bisa lakukan! Kenapa sampai gagal? Biasanya tidak ada yang berani mencampuri urusan kita. Ha, ni ya. Man makan banyak-banyak ya. Hari ni, Mak Minah sengaja masak lauk kesukaan Man. Ha, Minah. Air jangan lupa. Lauk asam pedas. Ya, bang. Nah. Mak Minah kau ni, kalau masak gulai, teringat dengan kau, Man, Man. Ini dia lauk asam pedas. Makan-makan asam pedas ni, Man. Sedap. Man kan habis belayar. Ha, pasti Man lapar. Ha, makan. Makan. Ha, sedap, Man. Memang sedap masakan Mak Mina ni. Ha, makan banyak-banyak. Man dah lama rindu dengan masakan Mak Mina ni. Masakan dekat kota tu tak sesedap masakan dekat kampung. Maka dia gini Mak Mina masak. Spesial buat Man. Lauk asam pedas. Lah makan. Ada daun pucuk ubi. Man pun suka lah pucuk ubi tu kan, bang? Pak Cik, kayu mana? Apa ni, bang? Aduh! Kerja aku hari ini gagal. Kau tahu gara-gara siapa? Man, adik kau. Apa? Man? Man dah balik kat kampung ni?
Pak Cik minta maaf, Man. Pak Cik tak dapat jaga Ayu dengan baik. Tapi Pak Cik bersumpah, Man. Pak Cik tak tahu yang jadi macam ni. Dulu budak abang tu baik. Setelah dia kenal dengan orang-orang dari luar tu, dia jadi berubah. Betul kata Pak Cik kau tu, Man. Kami tak tahu bakal jadi macam ni. Kami sedih lihat kakak kau tu, Man. Tapi kami tak dapat nak buat apa-apa, Man. Kota. Tajuk. What's up, kawan? Akhirnya kau balik juga, Man. Aku kira kau dah lupa dengan kampung ni. Wah, badan kau ni, Man. Kau makan apa kat kota tu, Man? Kau tengok badan kau ni. Terbaik. Kau pun, apa kurangnya? Aku. Semua orang kampung tahulah siapa abang Tajuk kau ni, Man. Idaman semua wanita yang ada di kampung ni. Kau tahu? Si Sally. Si Beda. Si PA, si Wati, banyak lagi perempuan yang tergila dengan abang Tajuk kau ni, Man. Kenapa pula kita cakap pasal perempuan ni? Yang kau ni, bila masa sampai? Senyap je, dah lupa kawan ke? Tak mungkinlah aku lupa dengan kau, Tajuk. Sampai dekat ujung dunia pun, aku takkan lupa dengan besar bual kau. Man, I Leo aku ni masih. Tahu tak kau? Sekali aku cakap keluar ayat-ayat aku ni, semua perempuan kat kampung ni jahit. Iyalah tu. Tapi, kau kesini. Aku tahu apa yang kau maksud, Man. Kan main lawa dia, Man. Apa khabar, Bang? Baik. Intan macam mana? Alhamdulillah, baik, Bang. Ni aku malas ni. Bang! Bang, nak ke mana? Mancinglah, Bang. Mancing. Ni apa ni? Sini. Janganlah, Bang. Bang, something nampak sini. Ni, ambillah, Bang. Jomlah kita mancing sama. Kat sana ada ikan tak, Bang? Makin banyak, Bang. Kat sana tu. Kita tahulah ni. Takut tak ada kan ada, Bang. Bang, kita ni nak mancing. Jangan kau pancing kemarahan abang. Tajuk. Tak berubah juga perangai dia tu. Ya, Bang. Dia lah yang selalu hiburkan Intan. Tadi Intan yang ajak dia ke sini, Bang. Dia selalu ingatkan Abang. Tajuk aja ke yang ingatkan Abang? Kalaulah Intan ni tak ingatkan Abang, takkanlah Intan ke sini. Tadi Intan tahu dari Pakcik Selamat kalau Abang nak balik. Tadi, Intan tengok Abang kelahi di pelabuhan. Abang tu kesian lihat makcik tu. Tas dia kena copet. Abang tak nyangka kampung kita dah macam ini. Ya, Bang. Kampung kita ni dah banyak berubah. Dah banyak orang-orang jahat dekat kampung ni. Dah lama ke kampung kita macam ini? Kampung kita ni
Dah kacau semenjak ada sekelompok orang datang ke sini. Cerita dari orang kampung, mereka tu pengedar narkoba. Dah banyak anak-anak muda yang masuk dan terjerumus dalam kelompok itu. Betul ke apa yang Intan ceritakan ni? Abang rasa tak percaya. Kampung kita ni kan jauh dari kota besar. Takkanlah benda-benda tu bisa masuk dekat kampung ni? Betul, bang. Yang Intan tak habis fikir tu, Abang Sah pun dah ikut dalam kelompok itu. Abang Sah? Iya, Abang Sah tu lah, bang. Mak, tu budak boleh dipercaya kan? Wah, tak mau lu salah pilih orang. You have to make sure kalau dia boleh dipercaya. You relax lah. Tu budak, budak kampung gua. I know him. Tu budak boleh buat kerja. Okay. And now, you call botak. Kasih tahu kalau barang sudah hantar. And make sure kalau barang sudah sampai, lu suruh botak call gua. Okay. Kak Ayu. Man. Kakak. Iyalah kak. Kakak, Man rindu dengan kakak. Man. Mana kau kopi ni? Lama benar. Ni panjang umur kopi pun datang. Dah lah, apa lagi? Minum lah, minum. Luar biasa. Tak kopi ni nak. Betul ke tajuk? Man dah balik, kau tak jumpa dia ke? Ada ke tidak? Malam aku dah jumpa dia. Dekat pantai-pantai yang biasa waktu aku main kecil-kecil dulu. Kau bertahu. Aku dengar Man berkelahi. Dekat pelabuhan. Pas turun di kapal, apa pasal? Itu. Pasal si Man ni selamatkan Makcik Bedah. Makcik Bedah tas dia kena copet. Habis budak tu kena belasah dengan si Man. Nasib baik aku tak ada. Kalau misalnya aku ada, dah makan niga agaknya budak tu kawan. Yalah, macam betul je kau tajuk. Badan sekeping papan, ada niat kau nak pasang orang. Sekali aku ketir sekarang, tabur pun dengan badan. Mulut, mulut. Makan boleh sembarang makan apa kawan. Pantun kau nak. Cakap yang sembarang cakap. Ha? Yang kau hina badan aku yang sekeping papan ni. Kau tahu? Kenapa? Kau tahu tak? Sifat iman nak jeleman tu. Ha?
Dah berapa kali ajak aku berumah tangga. Tapi Abang Tajuk tolak. Sebab apa? Sebab Abang Tajuk nak free. Abang Tajuk belum siap nak hidup berumah tangga. Ayolah, Kak. Man tak sanggup nengok kakak hidup macam ini. Kakak harus ikut Man. Kita pergi dari sini. Tapi, Man... Sudahlah, Kak. Kakak jangan takut. Man ada. Man akan jaga kakak. Waalaikum. Sayang. Fatimah. Cair abang dengan suara Fatimah ni. Baru saja tadi abang cakapkan. Dah bertata depan mata. Adik abang yang comel-comel. Nak pergi mana? Ni ha, Kak Intan. Nak ajak pergi ke rumah Pakcik Selamat. Nak sekalian ajak abang. Abang nak ikut tak? Jangankan rumah Pakcik Selamat dek, oi. Ke surga pun abang hantar. Asalkan kita berdua. Boleh? Usah yang sangat Tajuk tu. Nanti makin jadi-jadi pula dia tu. Korang jangan bising lah. Korang tunggu sini dulu. Cerita kita belum selesai, ya? Abang Tajuk dengan Fatimah nak pergi dulu. Assalamualaikum. Lari ajak juga lah abang impar ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak makcik, Intan, Fatimah. Engkau pun ada Tajuk. Panjang umur engkau. Makcik baru nak cari engkau. Saya ni takkan mati makcik kecuali ajal menjemput. Tadi tergesa-gesa nampak makcik. Kenapa? Tercari-cari saya. Ni saya dah ada depan mata. Apa hal? Itulah, pasal Man. Kenapa dengan Bang Man makcik? Man tu tadi pagi izin sama makcik. Kata dia nak ke rumah kakak dia, Ayu. Ha, tapi sampai sekarang tak balik-balik. Susah hati makcik ni. Oh, begitu makcik. Tadi tu kami pun ke sini nak cari Man juga. Kalau macam tu, Intan dan adik abang Fatimah baliklah dulu. Makcik jangan risau. Sekarang Tajuk ada. Biar Tajuk yang cari Man. Doakan saja Tajuk lancar dalam perjalanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ha, hati-hati Tajuk. Baik.
Awas, hati-hati bro, hati-hati bro. Terima kasihlah bro, sebab dah bantu bawa Man kat sini. Biasalah bro, kita kan geng. Kalau gitu, kami caw lah dulu. Siap, kita jumpa tempat biasa. Biasa. Ha, Neha, kau minum dulu air penawar ni. Apalah nak jadi dengan kau ni, Man, Man. Susah hati betul lah aku ni, Man. Engkau ni, Man. Esok-esok, kalau misalnya kau nak beradu, kan kau nak bertumbuk, kan kau nak terajang ke dengan Abob tu, kau ajak-ajak kawan lah, Man. Setakat Abob dengan gangster tu pun, Man, kiri Abang Tajuk pun tak cukup. Engkau nak ke mana? Engkau nak ke mana? Engkau nak ke mana? Kau rehat dulu, kau rehat dulu. Engkau rehat dulu, Man. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ni, Bang? Macam mana boleh jadi macam ni? Kenapa engkau cakap? Apa lagilah? Ini semua kerana angkara si Abob dengan gangster dia yang tak seberapa tu. Hais, aku. Aku kalau tak ngenangkan arwah mak dia yang baik waktu aku kecil-kecil dulu. Selalu kasih Abang Tajuk engkau ni goreng pisang. Dah habis kena budak Abob tu. Aku susah hati betul lah aku dengan si Abob tu. Tak nyangka dia bisa berubah macam tu. Dulu dia baik, mak dia baik. Kenapa pula si Abob tu boleh jadi berejin macam tu? Jadi Kak Ayu macam mana, Bang? Abob dah bawa dia pergi. Kesian Kak Ayu. Kita mesti selamatkan dia, Bang. Kita tenang aja dulu. Nanti kita fikirkan macam mana nak selamatkan Kak Ayu. Man, istirahat aja dulu. Intan, Abang Tajuk titip Man ya. Tolong jaga dia. Dan ingat, jangan bagi dia keluar. Ha, Intan, engkau tolong ganti baju Abang Man kau tu. Busuk, berdano. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mulut betul lah si Abob tu. Man kan datang nak jumpa kakak dia. Kenapa pula dia marah? Dah lama Man tu tak jumpa kakak dia. Kesian tengok Ayu tu. Menderita betul lah berkahwin dengan si Abob tu. Sebab tu lah Man nak selamatkan kakak dia. Korang tak kesian ke tengok Man? Kita mesti tolong Man. Abob dengan gangster tu dah banyak buat kacau kat kampung ni. Nampak-nampaknya Abob tu nak kena penumbuk sulung Abang Tajuk ni. Penumbuk sulung Abang Tajuk ni berbisa. Sekali kena, ngelepar macam ayam kena sembelih. Eh, Man, kenapa pula kau keluar? Kau kan masih sakit. Aku tak apa. Sikit je ni. Makasihlah. Korang semua dah bantu aku. Biasalah. Takkan geng kau. Kau tak minum, Man. Pesanlah kopi. Kopi, Bang. We'll be right back.
Man! Masih berani datang kat sini. Tak sikit-sikit lagi kau nak perasa. Lambat cerita. Sini. Terselesaikan di sini. Hey, Abob. Suara kau memang besar. Tapi bawa naga. Kau jangan banyak bising lah. Sekali kau sepak kan, sememeh nyonyong kau. Hey, tak kira rumah tinggal. Berani kau campur suara orang. Baliklah. Bantu mak kau cuci piring. Apa ni bising-bising? Macam budak-budak. Hei, Abang Sahyang Budiman. Jangan sok suci lah. Semua orang tahu apa yang Abang buat kat kampung ni, ha? Dah habis budak-budak tu terjerumus dalam benda jahanam tu. Hei, jaga sikit mulut kau, bro. Kau tak tahu kau sedang berhadapan dengan siapa? Ini Abang Sah. Kau tahu tak, ha? Budak mana ni, ha? Jangan kau kira suara kau serak macam cakrakan tu Abang Tajuk takut, ha? Penumbuk Abang Tajuk ni tak kenal suara. Suara merdu ke? Nak suara serak ke? Tak bersuara sekalipun aku pedal. Dah lah, Man. Kita selesaikan urusan kita dengan Abob ni. Hey, Abob. Lebih baik kau serahkan kakak aku. Aku tak sudi dia jadi bini kau. Dia dah jadi bini aku. Kau tak berhak campur urusan keluarga aku. Sabar. Adik-beradik tak boleh kelahi. Tak manis sepandang orang. Lebih baik kau orang balik. Ingat, Abob. Selama aku belum bisa selamatkan kakakku, urusan kita belum selesai. Kalau aku turutkan lah, Man. Habis di situlah si Abob tu. Kau ingat tak waktu kita kecil-kecil dulu? Habis Abob tu aku belasah, kan? Ish! Nasib baiklah. Tuha, Abang Sah yang budiman tu, yang sok suci tu. Kau tak tahu apa yang dia dah buat dengan budak-budak kat kampung ni? Dah ramai budak-budak kat kampung ni terjerumus dengan benda jahanam tu. Kau tahu, Man, budak-budak tu berani merompak. Budak-budak tu sanggup mencopet. Kau ingat tak kejadian waktu di pelabuhan? Itulah sebabnya. Nasib baik Abang Tajuk beriman. Kesian Kak Ayu. Hidup dia pasti menderita. Sabar, Man. Kita pasti dapat selamatkan Kak Ayu. Nanti biar Abang Tajuk yang cari informasi. Kalau dah dapat, Abang Tajuk kasih tahu. Ini dia yang kita tunggu. Kenapa lama sekali? Sorry, brother. Tadi kita ada problem. Oke, mari kita happy. Jauh pandang, Bang. Eh, Intan. Abang pikirkan Kak Ayu. Intan pun sedih dengan keadaan Kak Ayu sekarang ni, Bang. Kasihan Kak Ayu. Sejak kecil lagi kami berpisah. Saat Abang tiba kampung ni, harapkan dapat kembali bersama. Tapi keadaan berkata lain, Intan. Sabar ya, Bang. Apa yang Intan tahu, kasih sayang adik dan kakak takkan dapat dipisahkan walau dengan kekuatan apapun. Ya, Intan. Abang takkan tenang sebelum Abang dapat selamatkan Kak Ayu dari tangan si Abob. Kak Ayu wanita yang baik, Bang. Tak sepatutnya Kak Ayu dapat kelakuan macam tu. Intan berdoa semoga Abang dapat selamatkan Kak Ayu sehingga kita dapat berkumpul kembali seperti waktu kita kecil-kecil dulu.
Man! Man! Keliling kampung aku cari kau, Man. Nasib baik kau ada kat sini. Tapi kan, Intan, kau memang lawa lah, Intan. Dalam masa abang tengah-ngah ni pun, kau masih saja lawa lah, Intan. Apalagi kalau tak. Sudahlah, Bang Tajo. Asyik nak menggatal aja. Ada apa? Macam ada hal yang penting je. Ha, itu dia pertanyaan bagus. Tepi. Man, Intan, korang belum muhrim, faham? Korang tahu tak? Suailah korang belum tahu. Aku kan belum bagi tahu. Man, aku dah tahu di mana abang sembunyikan kayu. Ya ke, Bang? Alhamdulillah. Kau biar betul, Tajuk. Mana boleh aku bohongkan kau, Man? Dia sembunyikan kat kampung ujung Tanjung tu. Zah, Black senang kerja sama lu. Mesti. Izin, brother. Okey, Dan. Siap, Dan. Ayu. Kenapa abang ke sini? Pergilah bersenang-senang dengan kawan-kawan abang tu. Ayu tak suka ke abang jumpa Ayu kat sini? Macam mana dengan keadaan Ayu? Apa perlu Ayu jawab pertanyaan abang? Tak cukup dengan apa yang abang tengok dan yang selama ini Ayu alami? Dahlah, Bang. Perlu abang fikirkan Ayu. Kita berkawan sejak kecil lagi, Yu. Abang... Dahlah, Bang. Ayu dah lupakan semua tu. Dunia ni memang tak adil buat Ayu. Jangankan nak bersenang-senang. Tersenyum sikit pun Ayu tak dapat. Sabar, Ayu. Abang yakin suatu saat nanti semuanya akan berubah. Dahlah, Bang. Biarlah Ayu tanggung semua ini. Walaupun sebetulnya Ayu dah tak sanggup. Bahkan, mentari pun tak sanggup lagi menerangi Ayu. Okey, bos. Baik, bos. Zah! Black tadi nelpon. Thank you.
Bos! Di luar ada buka kaca, bos! Siapa? Mana, bos? Dia lagi! Santai, brother. Biar saya yang selesai. Kenapa ni, Man? Kenapa buat kacau kat sini? Abangnya ikut campur. Ini urusan aku. Kau! Tak mau lepaskan aja peluru tu. Kita ni berkawan sejak kecil lagi, Man. Takkanlah abang nak tembak kau pula. Kawan. Abang sayang Man kenal dulu, bukan macam ini. 15 tahun kau tinggalkan kampung ni, Man. Banyak hal yang berubah. Kampung kita ni dah tak aman lagi, tak macam waktu kita kecil-kecil dulu. Lalu kita biarkan aja kejahatan merusak kampung ini. Bahkan abang pun ikut merusak kampung ini. Apa itu yang abang bilang kampung kita? Engkau baru lagi kat sini. Banyak hal yang kau tak tahu, Man. Apalagi yang Man tak tahu, bang? Semua yang Man tengok dah cukup. Ini kampung Man. Man takkan biarkan sepupun merusak kampung ini. Hey, Man.
apa pula budak pendosa tu jumpa dengan kau, Man? Sialah kalau aku turutkan rasa hati aku tadi. Dah aku empaskan dekat batu ni. Eh, kau? Apa kerja kat sini? Tujuh gunung, tujuh lembah aku cari kau. Kat sini kau rupanya. Okey, bos. Nanti malam saya datang. Kali ni kita kerja besar. Aku nak banyak duit. Aku nak engkau buat kerja baik-baik. Kali ini Black dah percaya penuh dengan engkau, Syah. Ingat, kali ni aku tak nak engkau sampai gagal. Faham? Syah, ini kali ha, Wak tak mau lu gagal. Wak punya barang lah. Kini sudah banyak. Wak mau lu yang handle tu barang. Semua barang lu sebar. Batam, Medan, Jakarta. Semua lu handle. Okey bos, Wak akan settle. Jadi, apa lagi yang lu fikir? Kali ini, lu and lu bisa mandi dengan uang. And lu Emma, lu kontrol barang dari sini. Bagaimana bisa nyebrang? And lu Syah, halo Emma, Emma kat mana? Dah lama Emma tak balik. Baliklah, Dek. Apa kakak ni? Emma ni kan lagi sibuk. Adik sibuk apa? Baliklah kejap, Dek. Mamak ni sakit. Kakak dengar tak? Emma ni lagi kerja. Nyanyi, Emma baliklah. Ya ke, Dek? Kakak dengar Emma kerja tak betul kat sana. Kakak ni suka sangat dengan cakap orang kampung. Biarlah orang nak cakap apa. Kita susah dihina. Kita senang dicerca. Dah. Emma sibuk ni. Nantilah Emma kirim duit. Pakai strategi baik. Skak. Bang. Apa lah kau ni berada? Aduhlah, 3 hari kau ni tak ada berita. Macam mana kami sampai kacau balau dibuatnya? Apa ni tegak-tegak? Aduh, duduklah. Duduk santailah lagi ni. Memang susah cek engkau pun, khabar berita pun tak ada. Sorry bro,
2-3 hari ni gua sibuk. Tak sempat nak bagi khabar. Atulah. Apa cerita kampung? Eh, macam ni lah kampung. Tak ada engkau, kami berdua ni teragak-agak. Tunggu berita tak ada. Terpaksa kami habiskan masa kat sini. Eh, bangsa. Bila datang? Baru je, Rol. Kenapa nak khabar-khabar nak ke sini? Rol cuma buat 2 kopi je ni, ha. Kejap ya, bang. Rol panaskan air dulu buat kopi untuk abang. Eh, Rol. Tak payah buat kopi. Rol ambil je gelas kosong untuk abang. Apa cerita botak? Sejak abang tak ada, kami tak pernah lah ambil kan, abang. Ah, itulah. Aku dengar bisnis dia semakin lancar lah. Eh, kalau tak salah, kau ke seberang ke? Ambil barang untuk dia. Barang? Barang apa, bang? Bang hidup ke bang mati? Apalah kau ni, Rul. Asyik nak menyampuk aja hal orang. Sedap juga kopi kau ni, Rul. Minum eh. Habis ini kita ke tempat botak. Baguslah, kamu datang tepat waktu. Stok mulai habis. Permintaan kita semakin banyak. Luar biasa, Brother. Kerja yang baik. Siapa yang tak kenal dengan botak? Blake suka kerja sama lu, Brother. Ini kerja besar. Kali ini, Blake banyak kirim barang sama gua. Ya, ya. Tadi dia ada nelpon saya. Semua barang gua letak tempat biasa. Bagus ya. Kerja yang bagus. Black! Apa ini? Lu kasih gua barang apa? Apa lu marah-marah? Lu kasih gua obat sakit kepala! Obat kepala? Lu cerita apa nih, botak? Mana ada uang main barang tuh macam? Lu datang kemari. Lu tahu siapa yang telpon gua tadi? Siapa, Blake? Botak. Dari lu punya kampung. Botak? What he said? What he said? Apa ni, Blake? Apa you kata? Gua percaya sama lu. Tapi sekarang lu jadi pengkhianat. Semua barang yang kita kirim sudah palsu. Mana gua tahu, Black. Mana berani gua berkhianat. Gua juga butuh duit, Black. Semua lu punya barang itu Syah yang bawa.
Celaka tu budak. Boleh tak? Sekarang, Wah mau lu cari budak Syah. Wah mau lu bawa dia hidup-hidup. Siap-siap. Besok, Wah Maima datang. Abu! Apa lagi yang kau tunggu? Kau cari Syah, bawa ke sini. Siap, bos. Gagal lagi! Kau mau ini! Mau ini! Aku heran betul lah, Man. Kenapa pula Abang Sah tu bisa berkelahi dengan si Abob? Bukankah dia orang geng, kan? Kalau aku fikir-fikir, aku belasah juga. Ah, tapi tak usahlah. Sekarang kita fikir bagaimana caranya untuk menyelamatkan Kak Ayu tu. Tapi aku rasa Abang Sah tu... Man! Tajuk! Aku nampak Intan dengan Kak Ayu pernah culik lah.
Dia kena bawa botak ke pelabuhan. Apa? Kita mesti bantu Man Bro. Hari inilah kita berhabis-habisan. Pokoknya, Mujo lalu. Alam Lintang? Melintang kau usah tanya. Pasti patah punya. Jom. Tajuk. Apa ni? Suka betul lah nyangkat langkah orang. Ke mana ni? Tergesa-gesa nampak. Man. Ayu. Intan. Dah lah, aku pergi dulu. Wah, suruh lu bawa Syah! Nak apa lu bawa perempuan? Ah. Kak Ayu. Intan takut, Kak Ayu. Ya, Intan. Sabar. Kak Ayu juga takut. Lu tahu. Perempuan ini yang akan membuat Syah kemari. Silakan duduk. Selamat siang semua. Siang. Menurut informasi dari anggota kita yang ada di lapangan, bahwa target sedang berada di lokasi. Untuk itu, kita akan segera melakukan penyergapan. Baik, apa semua tim sudah siap? Siap. Come on.
Bukan tembak sembarang tembak. Tembak aku tembak pusaka. Tembak Allah, tembak Muhammad. Tembak baginda Rasulullah. Ku semangat! Ya! Yes, yes, yes! Tunggu, 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 tunggu dulu, bang. Sambil doa dulu, bang. Mak, ampunkanlah dosa Tajuk, mak. Minta halalkanlah segala makan minum ketika mak membesarkan Tajuk, mak. Jangan bergerak! Tangkap senjata! Sampai hati korang, korang semua tinggalkan aku. Ngapu mata kau tu? Ha? Mata aku? Tadi terlanggar pintu. Abang Sah. Tangan-tangan, bukan muhrim. Ini yang aku malas ni.
mengejar mimpi. Lewati semua rintangan. Di satu sisi coba menikmati, mengejar mimpi, terus berlari semua di padang pasir.